Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qabla nusil ila al-dirasa idarsi sadis yakni bil mawdu wabil madah al-mufradat al-jadidah wa at-tadribat saura sanuraji wa uraji an adars sabiq yani adars al-madatu darsi al-madatu dirasiyah fi yaumil jumu'ah الماضية عن الحوار التي اللذان الحواران اللذان تجرون الذي عملون تعملون يوم الجمعة وقد أرسلتم جميعا الملف فيديو في جوجل كلاس روم وقد ماذا ألاحظ وقد لاحظت لذلك الحوار من عندكم وجدت syai'an lam yuafiq al-qawa'id yakni khususan fil farqi bainal mudhakkar wal mu'annas fi i'mal al-kalimah al-mudhakkar fi lafzi al-kalimah aw fi istimal al-lafzi al-mudhakkar aw fi lafzi al-mu'annas masalan lil ماذا للصديق للصديقات تقول وزنك الحقيقة الصحيح وزنك نعم سمعتم صوت سمعتم صوتي يا أيها الطلبة سمعنا الحمد لله وماذا adhiru wujuhakum supaya saya bisa melihat karena ini direkam supaya bisa menampilkan wajahnya nanti kamu tidak masuk di alam semesta jadi artis ya soalnya ngumpet. Bicara masalah isim domir, kata ganti. Kata ganti isim domir terbagi dua. Isim domir mutasil, isim domir munfasil. Ya. Jadi munfasil terpisah. Contoh anta, anti, ya, huwa, hiya. Yang lengkapnya, coba Bismillah, lengkap isim domir munfasil dibaca. Bismillah. Yang mana Ustaz? Wahumahum yahumahunna. Wahumahum yahumahunna. Anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ya, itu namanya isim domir munfasil. Terbagi menjadi ghaib. Ya wahumahum ya humahuna. Goibnya ada goib, goib, dan goibah. Kedua ada apa? Mukhatab ya. Jadi Mukhatab. Terbagi tiga, bukan empat ya.
Mukhatab ada mukhatab, mukhatabah dan mukhatabah ya. Anta antuma, anti antuma, antuna itu ya. Yang ketiga ada dhamir mutakallim. Mutakallim ada dua juga ya. Mutakallim wahdah dengan mutakallim al-ghair atau mutakallim madham nafsah. Berarti tiga, tiga kali dua berapa? Enam ya. Jadi lebih empat bukan berarti ya. Berarti empat termasuk di dalamnya. Berarti di tiga sampai enam. Ada dhamir mutasil. Contohnya apa? Contohnya dhamir mutasil yang bersambung dengan kata lain dalam surah Al-Fatihah ada contohnya. Apa? Iya karena budua. Iya karena sah. Iya ka. Nah, ka-nya itu dhamir mutasil. Iyaka iyaki iyakuma iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakun. Dhamir mutasil. Saya bicara yang dhamir mutasil yang ka saja ya. Kakiku ya. Kaki terutama ka dan ki. Di hiwar kemarin ada kata asamaka, asamaki. Nah ini banyak yang bertanya, apa itu dirubah enggak kalau cewek jadi ki, kalau cowok jadi ka? Aku lu samaka, itu ka-nya diganti. Apa tidak menjadi aku lu samaki? Saya katakan ka-nya di situ bukan isim domir ya. Jadi enggak semua ka itu isim domir. Jadi ya, ka-nya bukan kamu. Bukan kata ganti, tapi itu adalah huruf pembangun. Huruf pendiri. Huruf bagian dari kata asama. Ya. Jadi kalau enggak ada ka-nya itu asama. Asama berarti jadi beda makna ya. Kalau pakai ka asama itu ikan. Begitu ya. Dengan semua ka. Lah, itu wasnu ka, ka-nya ya itu ka-nya isim dhamir itu ka-nya. Ya. Bedanya gimana? Perbedaannya. Perbedaannya adalah bahwa jika dipisah dia jika itu mempunyai makna tersendiri. Jika dipisah. Dan kata yang menyertainya pun apa mempunyai makna tersendiri tidak rusak. Seperti wasnuka. Ka-nya itu punya makna sendiri kamu laki-laki. Wasnunya punya makna sendiri yaitu timbangan atau berat badan. Beda dengan asama. Kalau ka dipisah dia ka-nya enggak punya makna, huruf saja huruf ka. Asamanya ya beda lagi maknanya. Seperti itu. Punya makna tersendiri tapi nanti enggak ada kaitannya dengan ka. Harus asama ka dia asamak ya, arti ikan. Kalau asama sendiri beda. Jadi ka-nya di asamak enggak punya makna. Gitu ya. Hiwar asani itu yang bicara harusnya yang memulai ya. Yang memulai perkataan obrolan adalah mahasiswa atau pihak cowok ya. Karena mempraktekan apa? Dhamirnya atau fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' mukhotob mufrodah yang mufrodah mukhotobah diganti dengan mufrod mukhotob gitu. Tapi ternyata ketika saya review video-video praktek hiwar yang kalian share itu
yang memulai malah si ceweknya. Berarti kan hanya menjawab. Sedangkan menjawab di situ perubahannya cuma sedikit. Ya. Jadi kalau hiwar, kalau bisa itu, jika bisa gantian ya. Yang bertanya itu pertama siapa, yang kedua ya, bertanya lagi. Sehingga videonya ada dua. Ketika Anda menjadi mas'ul, ketika Anda menjadi sa'il. Kalau hiwarnya berbentuk sa'il wal mas'ul. Ya. Tapi rata-rata sa'il wal mas'ul ya. Tanya jawab seperti itu. Jadi gantian sehingga Anda tidak ada peluang untuk tidak mengirim video sudah diwakili karena temanya sama bicaranya. Kalau gantian, nah itu beda. Jadi saya menilainya ketika Anda menjadi sa'il penggunaan kalimatnya, saya lihat bukan kriteria videonya bagus, editannya bagus, bukan. Yang saya lihat bisa Anda membedakan antara penggunaan kalimat mudzakkar muannas dalam praktek hiwar tersebut. Seperti itu. Jadi kriteria penilaian hiwar itu dari penggunaan kata ya. Kalau kelancaran ya dalam berdua lah ya, kelancaran. Itu maksudnya ya bisa melihat sedikit-sedikit begitu. Tidak masalah. Kalau dia melihat buku, tidak bisa merubah, ya tetap itu tidak ketahuan. Bisa ketahuan dia sudah paham penggunaan kata tersebut apa tidak. Ini ada beberapa teman kita ya yang masih keliru ya, mungkin grogi apa gimana, bicara sama partnernya yang perempuan, mungkin grogi ya, jadi salah, padahal bisa. Nah ini diperhatikan ya. Tapi kalau salahnya banyak ya bukan grogi ya namanya. Berarti belum paham. Kalau salah satu, salah keliru dan seterusnya itu ternyata betul. Nah itu berarti keliru. Kalau dari awal salah, belakangnya salah, berarti belum paham. Dan sudah dikasih pedoman bahwa yang diganti adalah al-farku bainal mudzakkar wal munas, cuma itu saja. Yang lain sih tetap. Ada yang mengganti hadihi qalilatun. Kan di tabel tidak ada suruh dirubah. Al-farku bainal mudzakkar wal munas kan tidak ada diterangkan. Nah ini berarti belum paham masalah al-farku bainal mudzakkar. Yang perlu diroba dalam hiwar, setiap hiwar di sini, di buku daras ini, yang di tabel. Seperti itu ya. Jadi yang lain-lain tidak usah diganti. Tidak usah diganti, tetap pakai saja ya. Yakin seperti itu. Jadi ada hadihi qalilatun jidan yang diganti, saking sudah mahir ya, sudah ahli dalam berbahasa Arab. Keram saya. Pernah hadihi berarti kemana dia? Sebenarnya betul ya, hadihi ya. Hadihi qalilatun. Jadi menerangkan apa? Menerangkan wajbah. Sebenarnya ya betul yang ngomong seperti itu. Ya. Terus ada salasa wajabatin. Berarti hadza katsirun. Ini baliknya kemana? Menerangkan apa? Sebenarnya menerangkan salasa wajabat. Wajabatnya itu muannas. Hadzihi katsiratun harusnya. Tapi untuk khobar, kembalinya ke khobar. Khobar berarti mudzakkar ya, enggak masalah ya. Hadza katsirun jidan. Tapi nih orangnya kritis dalam nahunya, pasti dia ya apa benar hadihi kasiratun, hadihi korilatun, karena ke salasa wajabat sama wajbah wahidah. Tapi kembalinya kepada kalimat ana akulu wajbah, ana akulu lah, di situ kan enggak mudzakkar ya. Ana akulu wajbah, yang bicara itu ana akulu wajbah dan wahid itu kan mudzakkar, siapa si gosim? Ada golilun, tidak masalah. Kembali ke mudzakkar.
Boleh. Jadi kalau sudah wawasan dalam keilmuan ilmu nahunya, kaidah grammarnya itu tidak masalah ya, bisa berbagai macam dasar alasan ya, ada dalilnya. Kecuali mungkin yang ngomong salimah, nah berarti hadhihi qalilah yang seperti itu. Bolehlah. Ya. Mi'atun kilin. Ini mudhaf-mudhaf ilai. Mi'atun kilin. Tidak boleh dibaca tanwin kata yang pertama atau mudhafnya. Ya. Mudhaf-mudhaf ilai. Berarti mudhaf itu kata pertama. Mudhaf ilai kata kedua. Ya. Dua kata dirangkaikan berarti menjadi satu makna. Satu kata. Ya. Itu namanya kata majmu' atau kalimah jamak, kalimah majmuk ya. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Majmuk kan. Apa itu? Dia apa? Menjadi satu kata tersendiri tapi terbentuk dari dua kata. Ya. Itu namanya kalimah idhofiyah. Nah, yang kata pertama tidak boleh pakai tanwin. Dibaca mi'atu kilin. Bukan mi'atun kilin, ya. Jadi kalau baca mi'atun kilin bukan mudhaf-mudhaf ilaih berarti. Apa? Enggak tahu saya. Karena mi'atu kilin, mi'atun dan kilin. Mi'atu kilo boleh. Mi'atun kilin. Mi'atu kilin. Tidak boleh pakai tanwin. Dan pula perlu diingat, barangkali lupa pelajaran sebelumnya. Antara tanwin dan alif lam itu dia tidak bisa bareng ya, seperti minyak dan air, pasti minyaknya di atas, airnya di bawah, tidak bisa nyampur ya, artinya ya ada penghalang dia untuk bisa bercampur. Jadi pisah dia, walaupun satu grup dia bisa, itu bahkan tidak bisa bertemu sama sekali ya, lebih-lebih dari minyak dan air. Itu alif lam dan tanwin ya. Contohnya apa? Saminun. Saminun jika Anda nunnya itu kasih irob tanwin. Tanwin ya. Domah tanwin atau fathah tanwin atau kasrah tanwin. Itu alif lam tidak bisa masuk situ. Wagu kalau masuk. Seperti apa? Asaminun, asaminatun itu dimarahi orang nanti kamu. Karena alif lam dan tanwin tidak akan bisa bersatu. Kalau mau kasih alif lam jangan kasih tanwin. Contohnya apa? Asaminatun. Kalau mau dikasih tanwin jangan pakai alif lam, saminatun, ya. Sami no. Seperti itu perlu diperhatikan kembali. Karena kenapa ada yang tadi di hiwar saya lihat itu digabung dia. Mungkin grogi ya atau kepleset lidah ya. Enggak masalah. Tapi kalau lupa dan enggak tahu sama sekali lah ini. Ya. Ya. Oke, okay. Nah ketahuan yang absen doang di WhatsApp tulis nama langsung pergi ya, atau tidur lagi, ya. Mbak Surip almarhum. Nah kalau di sini yang betul-betul real dia absen di WhatsApp dan juga saya cek, nah di Jumit. Oke, okay. Apalagi saya temukan karena nggak tahu di WhatsApp nih sudah pada mengaku enggak terinfeksi, nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Kalau Japri itu tulis nama ya.
Jangan bingungkan ya, Fathia. Fathia Rahma. Kalau iya, Pak. itu namanya ditulis, kelasnya apa? Dibiasakan, udah diajari kok. Ya. Kalau mau tanya, pakai nggak pakai assalamualaikum, nggak masalah. Maaf, gitu ya. Saya mau bertanya, cukup. Ya. Walaupun nulis assalamualaikum sudah otomatis ada yang nggak usah ngetik-ngetik. Tapi kan perlu jawaban itu wajib. Kalau diketik lagi itu wajib enggak? Kalau salam pakai tulisan. Yang wajib kan pakai omongan ya assalamualaikum. Salam ya ukhti. Itu pakai omongan wajib kan. Kalau tulisan sama kok. Sama ya? Jadi setiap yang tanya untuknya 30 orang pakai assalamualaikum kabeh ya. Sedang waktunya terbatas. Habis dengan menjawab salam. Oke, maaf enggak masalah. Maaf, saya mau tanya. Seperti itu. Ya. Jadi Hiwar selanjutnya kalau mau ada lagi Hiwar. Ini yang bertanya Sail dan Mas'ul gantian. Jangan Sail saja. Dua-duanya Sail, yang dikirim Sail. Jadi videonya kembar. Tapi kalau Sail Mas'ul gantian, nah videonya dua dia. Saya bisa ngoreksi dua-duanya, ya. Jadi nilainya udah bingung, ini sudah benar enggak perkataannya? Karena Sail aja dia. Ya. Mas'ul saja enak yang Mas'ul enggak ganti-ganti domirnya. Nah, apa yang mau saya nilai? Ya. Apa kelancarannya? Nah, kelancaran sudah lancar semua. Insya Allah. Yang saya butuhkan, membedakan mudzakkar dan muannats. Terutama yang ditabel ya. Fathia Rahmah, yang ditabel. Kalau hadihi, hadihi golilatun, ya, hadza golilun, hadihi kasiratun, itu kuasaan Anda lah ya, kalau sudah punya kaidahnya monggo diganti. Tapi harus bisa menerangkan kenapa diganti seperti itu. Ya. Oh, kalau kasiratun berarti ya saya mengomentari orangnya, orang yang berbicara itu, kata kalimat yang diucapkan oleh si pembicara ya. Saya kembali ke si pembicaranya. Contohnya hadhihi qalilatun, saya mengomentari si Ghasimah. Karena kalau di hadza golin itu ghasim ya. Seperti itu. Ini murojaah ya. Materi hari ini belum saya share ya. Nah, kalau sudah mampu ya enggak masalah. Tapi nanti ada apa? Keterangan-keterangan yang mungkin bisa ada sedikit tambahan wawasan yang sudah kalian miliki ya, untuk materi hari ini. Oke, jadi apalagi, jadi tadi alif lam dan tanwin ya, terus mudhaf mudhaf ilaih, mi'atun kilin, mi'atu kilin, itu kelas C yang tanya itu, dan di kelas A ada yang perhatikan mi'atun kilin, ya. Maka saya bahas, saminatun, saminatun, saminun, nahifun, nahifatun, alif lam jangan lupa dipisah dengan tanwin. Sekali lagi kaki asamak bukan domir ya. Fadliki fadlika kaknya itu bari domir karena ketika dipisah kaknya mempunyai makna kamu. Fadlunnya mempunyai makna hormat atau keutamaan ya. Keutamaan hormat fadlik ya. Terus apalagi atamra al-inas. Mungkin saya syukur segitu ya. Jadi saya tegaskan yang harus dirubah untuk hiwar selanjutnya adalah yang ditabel saja. Oke. Sebelum masuk materi hari ini di biasa nanti tak share linknya. Dan untuk jumit bisa dilanjut nanti ketika ada pertanyaan ya. Ya. Tapi ada pertanyaan boleh nanti saya jawab di Zoom supaya cepat ya, nggak ngetik-ngetik lama lah ya. Oke,
Sebelum masuk materi ini, silakan kalau ada yang menanggapi materi kemarin atau bahkan hari ini yang mau kita laksanakan. Silakan. Al-Fadl. Al-Waqad. Kam. Umsada. Koek ya. Karena keburu mati. Jumnya terbatas. Jum swasta ya. Tidak ada subsidi. Unlimited. Silakan. Tafadhol. Hadir, Ustaz. Tenang ya, saja. Tafadhol ya, saja. Apa nih, Ustaz? Bilang sih kan Al-Hiwar Asani, Ustaz. Adunu hadha mudifada fi Hiwar Asani. Saya kira itu kan yang pertama kan perempuan. Ya, Tad? Nah, terus kalau seandainya kan saya kan ikhwarnya sama perempuan. Nah, kalau misalnya saya yang pertama berarti yang perempuan itu jadi laki-laki gimana itu, Tad? Apakah boleh sama sama perempuan kita kita ubah nggak apa-apa gitu? Mazda tatlubu gitu. Selayaknya laki-laki. Ini kan praktek Adnan. Partner hiware. Apakah saya boleh berkata? Kan itu kan yang pertama al-mudifa mazatat lubina minat to'ami. Sedangkan saya berbicara dengan perempuan itu Mbak sama Mbak Apni. Nah, kalau misalnya saya mazatat lubu minat to'ami kan keperluannya buat praktek, Tat. Apakah boleh, Tat? Sesuai konteks, sesuai lawan bicara. Jenis kelaminnya apa ya? Enggak boleh dirubah. Berarti kan kok. Berarti kan otomatis saya enggak bisa otomatis kan saya harus yang kedua musafirah. Nah, solusinya itu ya. Jadi Anda harus menjadi orang kedua maskul. Jangan sa'il gitu. Karena tadi kan kata antum katanya harus gantian. Ya, kalau yang ya, yang laki yang pertama. Iya. Ya itu yang sudah lalu ya, hiwar as-sabiq yang sudah Anda kirim. Ya. Itu enggak masalah sudah. Untuk selanjutnya ya, ketika ada praktek arkubeno zalodas ini apa diutamakan Anda menjadi yang mengganti muannas mudzakkar ini. Jadi mas'ul diutamakan. Anda jadi mas'ul dulu. Ya. Oh. Ya, as-sa'ilahnya sudah biar yang perempuan itu. Oke. Itu ya, bisa dipahami ya. Yang sudah lalu enggak masalah. Enam. Ayo, ada lagi. Oke. Okay. Syukron ya, Ustaz. Tiga lagi, dua lagi ya, karena ini sudah ada tanda mau 10 menit lagi katanya. Upgrade to pro, suruh bayar berarti. Enggak masalah ya. Ayo, ada lagi. Mau kasih masukan Tafadhol. Slide 2 lumayan 26 ya. Yakfi ya, kita masuk materi saja ya supaya nggak kelamaan karena nanti ada session apa feedback dari kalian, komentar dan pertanyaan. Ya, siap, Dad. Apa mau diskusi hari ini setelah menyimak apa materi? Diskusi. Ya. Ilmu sorob, Dad. Nahu sorob. Ya, emang sekitar itu ya. Jadi saya nyimak nanti kasih waktu berapa ya? 30 menit ya. Jadi nanyanya komentar dan pertanyaan 15 menit. Tanda diskusinya 15 menit. Terus kalau ada waktu, karena hari ini tadribat latihan dan itu biasa ya lagu mufrodat itu. Oke. Yakfi fi jumit, aduh yakfi ya. Kita lanjut di WhatsApp dan YouTube. Oke, gelak classroom. Ilahuna
Allahumma khidla mutarik ala fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.